Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kalian yang telah belanja di tempat kami, terima kasih banyak. Semoga mestinya selamat sampai tujuan dan berkah tentunya. Baik, kali ini saya akan membahas cara buka packingnya ya. Ini sangat mudah sekali teman-teman. Ini saya packing seperti ini biar aman. Jadi nanti sampai di tempat tujuan itu aman. Ini pakai triplek apa? Oke, cara bukanya itu sangat mudah sekali. Nah, di sini ada sepuluh yang saya lubang-lubangin ini. Terus ini ada lagi, terus belakang ada lagi sama terus sama juga. Nanti dibuka aja ya pak. Nah, pas yang saya lubang-lubangin. Setelah selesai dibuka semua, tinggal diangkat aja pak. Nah, seperti ini, gampang sekali. Lalu ditaruh di tempat yang aman. Nah, setelah itu kita biasanya pakai karet. Kita lepas karetnya, diikat ya. Nah, setelah sampai sini, ini ada papanya, ini kita buka. Pasang. Cara masangnya sangat mudah sekali. Ini bautnya akan saya tempelin di sini. Nah, ini dipasin aja pak. Nah, lepas ini sangat mudah sekali. Nah, seperti ini dikencengin sampai dalam ya, sampai dalam. Kalau sudah seperti ini posisinya kayak gini, switch-nya. Nah, seperti itu, sangat mudah sekali. Nah, ini adalah saklar switch-nya, pak. Jadi ini kalau bisa selalu on aja. Nanti kalau switch-nya bermasalah baru dimatiin. Nanti on aja. Nah, terus yang belah sini itu ada omronya atau otomatisnya. Nah, ini saklar ini adalah saklar on off-nya. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham. Terima kasih buat kalian yang telah belanja di tempat kami. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan mesinnya berkah dan awet dan usahanya makin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.